Oke guys, selesai sudah tugas kita untuk inspeksi di PLN, PLTD sih sebenarnya, PLTD, PLTA di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Oh, ini yang terakhir, PLTD Kumai. Sampai jumpa di video-video petualangan kita, perjalanan kita selanjutnya. Oke, kita langsung balik. Oke, kita OTW ke Pangkalan Bun. Dan besok kita langsung balik ke kota tercinta. Semangat, semangat. 1 hour later. Nih, kita sudah di Pangkalan Bun, nyari hotel dan sudah dapat, tapi ngambil duit dulu karena harus deposit, nambah penginapan plus deposit. Jadi ya keliling dulu isinya. Saya nggak tahu jalan apa ini, itu jalan Pangeran Antasari kayaknya. Nah, Ruko Kodim, wah ada Ruko Kodim ini kayaknya. Nyari ATM dulu di depan situ, itu ada pasar kalau nggak salah tadi. Nah ini mungkin Kodimnya, ini Kodim nih kayaknya ya. Oh, semangat, semangat. Oh ya, ini Kodim. Baca nggak ya tulisannya? Nggak terlalu terang. Nah, nggak kebaca kayaknya. Kodim 1014 garis miring PBN. Jadi kita dekat situ. Jadi di sebelah sana, sebelah kiri dikit, itu ada Hotel Alibaba. Kita coba nginap di situ. Nanti kita coba review juga ya, seperti apa hotelnya. Nah ini dia, ada pasar. Saya pikir sebelum pasar, kata mbaknya tadi sebelum pasar ATM. Ah, ternyata pas di depan pasar ATM BRI nya Allah, main jauh. Ada toko buah, tapi nggak ada durian di sini. Ada promosi guys, mobil dijual, silakan, siapa tahu minat. Ini kayaknya pasar kuliner deh, kalau mau makan-makan kuliner-kulineran gitu mungkin di situ tempatnya ya. Nah, itu dia ATM BRI. Lumayan jauh. Semangat, semangat. 2000 years later. Dan ini adalah suasana depan hotel Alibaba, Jalan Pangeran Antasari, Pangkalan Bun. Mantap lah. Sepi. Ya, banyak orang jualan sarapan. Banyak juga yang olahraga tuh, weh. Itu bawah jok sepedanya. Ada anu tuh, ada kue, guys. Itu ada orang jual sarapan. Pak ibu olahraga itu warungnya baru datang tuh, para pegawai Rumah Bakar Semangat 47. Itu ada apa tuh? Cilok kayaknya. Dan di sebelah sana juga ada orang jual sarapan pastinya. Mantap. Suasananya dingin. Nah, kalau kita ikuti jalan, di sana ada jalan gang. Sebelah sini juga ada jalan gang. Ternyata di belakang hotel ini itu ada sungai, guys. Sungai ya, mungkin Sungai Kapuas. Saya juga kurang paham, tapi sungainya besar. Jadi pada saat bangun tadi ada suara ketinting, saya cari, wah ternyata betul di belakang ada sungai. Sungainya luas banget, dan rumah-rumah yang ada di belakang sana itu rumah-rumah panggung yang biasa ada di atas air, di atas sungai. Jadi beginilah kondisi Pangkalan Bun, tepatnya di Jalan Pangeran Antasari. Mantap. 5 hours later. Ini pasar ya, Pak ya? Pasar. Oh, pasarnya sebelah kiri. Pasarnya sana ya? Oh, ini nah gedung ini nah. Oh, alah. Jadi ini simpangan sebenarnya. Yeah. Jadi kita nginap itu, masjid sana guys, masjidnya besar ternyata, dekat anu tadi. Ternyata kita itu apa ya,
nggak tahu lokasi sih, jadi kurang paham di sini itu di mana. Ternyata kita tuh dekat pasar dan di dekat hotel kita itu juga ada masjid gede banget. Ya Allah, itulah kalau nggak ngerti lokasi. Oke, lanjut. Jadi Car Free Day-nya di situ katanya. Jadi di depan situ ada taman, kayak taman kota gitu. Tadi malam keren. Lampu-lampunya cuman baterai habis. Jadi ya Universitas antara semua. Jadi ya kita enggak bisa ngerekam deh. Aduh, sayang sekali. Dan aroma duriannya itu waduh. Betul-betul menggoda. Yes. Udara Iskandar, Kota Manis, Pangkalan Bun. Kita sudah masuk area bandar udara. Ternyata bandar udaranya itu mirip Auri, jadi bukan mirip Angkasa Pura ya, jadi milik Auri. Masih hijau, asri banget. 1000 hektar pak, benar? Wah, jadi lokasinya Auri ini 1000 hektar, guys. Makanya ini masuk di area sini masih asri hutan. Enggak ada yang bangunan-bangunan gitu.